Dan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, di hari kiamat tidak akan tergeser kaki seorang sambil ditanya oleh Allah empat pertanyaan. Berarti kita akan menghadapi tujuh pertanyaan. Tiga di kuburan, menghadap Munkar Nakir, Man Rabbuka, Ma Dinuka, Man Nabiyuka. Yang tersisa empat nanti di hari kiamat, sebelum dimulai hisab, sebelum tergeser kaki kita ke surga maupun ke neraka, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala empat pertanyaan. Yang pertama, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Tidak akan tergeser kaki seorang di hari kiamat sambil ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala empat pertanyaan. Yang pertama, an 'umrihi fi ma afnah. Umurnya apa yang kamu lakukan? Allah tidak akan tanya berapa usiamu, tapi apa yang kamu isi dalam usiamu. 60, 70, 100 tahun, kurang, lebih, Allah tidak pedulikan berapa usia kita. Bahkan banyak para sahabat ketika ditanya usiamu berapa, dia menjawab usia saya 10 tahun. Padahal sudah tua, sudah di atas 50, ada yang di atas 40. Tapi kenapa begitu ditanya soal umurnya, dia menjawab 10 tahun. Ternyata mereka menghitungkan usia yang sebenarnya adalah usia yang terisi taat. Masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, mereka menganggap itu semua usianya sia-sia. Berarti kalau ada orang Muslim tidak salat sama sekali sambil usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat lima waktu sama sekali, sia-sia amalan. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah. Tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertaubat? Banyak orang berkata, saya malu. Atau dia merasa ada bisikan di hatinya. Buat apa lo salat? Ngapain? Perilaku kamu aja tidak benar. Sama orang tua aja tidak benar. Dosamu tidak pernah henti-henti. Bercuma salat, tidak usah. Itu ingat bisikan setan. Karena setan ingin semuanya sekali-kali rusak. Kalau berbakti baik belum sempurna, masih banyak dosa maksiat, banyak kerusakan yang lain, tapi masih terjaga salatnya, ada harapan diampuni dosanya. Jangan sampai syaitan berhasil menggoda kita sekalian tidak salat. Oh, sudah hancur.
Sudah rusak yang lain, ditambah lagi parah, tinggalkan salat. Atau ada orang taubat, selama dia tidak salat, lancar, beres, aman, tidak ada apa-apa. Begitu dia taubat, dia merasa sedih, menyesal, dia mulai menjaga salatnya. Hilang motornya, kehilangan kerjaannya, diuji sama Allah SWT dalam rumah tangganya, setan datang, coba, kamu ada dulu biasa-biasa aja, tidak pernah ada ujian. Begitu anda mulai salat, ada ujian. Ngapain? Udah berhenti aja salat. Nanti kembali beres. Berhenti salat. Pas begitu dia keluar masih kehilangan motor. Ya Allah, gimana? Saya selama ini tidak pernah salat, tidak pernah hilang motor. Begitu saya mulai salat, malah hilang motor saya. Datangnya setan di situ. Coba kalau kamu tidak salat, tidak bakal hilang motornya. Akhirnya dia merasa nyesal, dia berhenti. Berarti niatnya bukan taubat. Niatnya salat, ya Allah mohon aku salat, tapi Allah jaga motor aku ya. Nah, itu niatnya. Bukan salat karena Allah, tapi salatnya karena terjaga motornya. Itu beda niat. Berarti ketika kita berlaku ibadah, melakukan sesuatu ibadah, tapi ada ujian yang masuk, jangan anda salahkan ibadahnya, tapi salahkan niatmu. Ada apa dalam niatmu? Pasti ada salah niat. Dan itu inti daripada umur kita. Allah berikan 60 tahun. Kemarin saya hitungkan, kalau standar umur umatku kata Rasulullah kan 60 sampai 70. Itu kira-kira kurang lebih. Ada yang lebih tua, lebih panjang usianya, ada yang lebih muda. Tapi standar kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Standar umur umatku antara 60 sampai 70. Ada yang melebihi dari itu, tapi sedikit sekali dibanding yang lebih muda. Saya kemarin hitungkan 60. Apa yang kita lakukan di dalam usia 60 tahun? Dari lahir sampai balik. Sampai tahun berapa? 15? Kita sepakat 15? 15 tahun. Berarti sebelum balik belum taklif. Sebelum balik belum taklif. Haji boleh tapi tidak wajib. Karena syarat haji harus balik. Syaratnya harus balik. Walaupun diperintahkan, dibiasakan untuk melaksanakan salat. Tapi anggaplah bedun taklif, belum ada taklif, belum ada kewajiban, berarti 15 tahun itu sia-sia. Dipotonglah dari 60. Berapa sisa? 45. Tidur sehari berapa jam? Hah? 8? Boleh kita sepakati angka 8? Ya, kita bicara standar. Katanya menurut kesehatan, tidur yang normal dan pas dan cukup adalah 8 jam. Anggaplah 8 jam tidur. Ada yang tidur 12 jam. Ada yang tidur bangun. Salat tidur bangun. Salat tidur bangun. Kalau hari libur, dia tidur. Tidak capek tidurnya. Begitu bangun, ya Allah begal badan saya. Tidur lagi. Saya hitungkan 8 jam. 8 jam dalam sehari berapa kalau dibagi? Dalam sehari. Sehari berapa jam? 24 jam. 8 bagiannya berapa jadinya? Sepertiga. Sepertiga sehari tidur. Sepertiga 60 tahun berapa? 20. 20 tahun ngapain? Tidur. 20 tahun cuma kerjaannya tidur. Mulai dari 8 jam. Coba, memang terlihat angkanya tidak terlalu besar. Tapi kalau dihitung dalam usia 60 tahun, 20 tahun tidur. Ditambah 15 belum taklif, jadi 35. Tersisa berapa dari 60? 25. Cari nafkah dan rezeki. Kerjaan. Standar kerja berapa jam? 8. Berarti 60 tahun berapa jam? Berapa tahun kita kerja? 20 tahun. 20 tahun
cari menjadi kaya. Tapi 20 tahun masih stres. Tak jadi kaya-kaya. Masih bermasalah. Ditambah habis 20 tahun pensiun, tambah hutang. Belum lagi hutang sana-sini. Sekarang semua serba hutang. Dan yang aku heran, kenapa orang Indonesia suka berhutang? Ada masalah sedikit hutang. Sekarang HP cicilan, bagus-bagus. Begitu saya kemarin diajak sama teman foto, saya lihat HP ini, wih, Masya Allah, HP yang terbaru ini. Maaf, cicilan. Jadi jangan ditipu, jangan tertipu ketika Anda melihat handphone baru sama orang, langsung Anda baik sangka, barangkali cicilan. Tidak ada yang sanggup cash. Case itu 12 juta sampai ada 15 juta. Bawa mobil yang mewah, cicilan. Begitu pindah rumah, cicilan. Jalan-jalan besok juga nikah, cicilan. Semua serba cicilan. Dan terpengaruhi dengan promo. Promo sana, sana ini, ada ini, non-persen, non ini, apa, sini beli satu, dapat satu. Dan semua serba hutang. Tambah kita sadar, tidak sadar, memang mudah kita awal-awalnya berhutang, tapi begitu sudah jatuh tagihannya, pusing. Memang hutang ini bikin aku stres. Ada orang minta sama saya amalan. Ada enggak amalannya supaya saya bisa mengatasi masalah hutang ini? Saya bilang mudah amalannya. Jangan berhutang lagi. Sudah. Sudah selesai. Hutang itu di dalam Islam dibolehkan kalau sudah benar-benar keadaannya darurat. Sudah tidak ada solusi, tidak ada jalan, tidak ada yang bisa bantu, tidak ada yang bisa menolong. Akhirnya terpaksa. Dan hati-hati dari riba. Jangan terpaksa nanti beralasan, ya Allah, saya terpaksa menggunakan pinjaman bank tapi riba. Pinjam 100 juta, kembalikan 120 juta. Dosa besar. Masih lebih ringan dosa zina sama ibu daripada terima uang riba. Na'udzubillah min zalik. Dua puluh tahun cari kerja. Tadi berapa yang tersisa? 25 kan? Berarti yang tersisa berapa? Saya belum bicara ibadah, Bapak Ibu. 20 tahun tidur, 20 tahun cari dunia, 15 tahun masih belum taklif, tersisa 5 tahun. Saya hitung dalam 60 tahun bagi orang yang rutin menjaga salat 5 waktu. Tahu enggak hasil hitungan saya dapat berapa? Anda jaga salat selama 60 tahun itu menghasilkan ibadah cuma 2 tahun 7 bulan. Total salatmu dalam 60 tahun 2 tahun 7 bulan. Karena salat 5 waktu berapa? Tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Saya bicara yang wajib. Ada bagaimana saya hitung kalau ada orang yang tidak salat sama sekali? Na'udzubillah, sudah habis sia-sia umurnya kalau tidak salat sama sekali. Saya belum hitung tarawih 23 rakaat 7 menit. Nah, itu beda urusan itu. Ada tarawih 23 rakaat 7 menit? Tidak ada tarawih. Jangan-jangan apa suuzan, itu namanya olahraga. Olahraga paling cepat selesai dapat juara satu. Jadi kita harus baik sangka, jangan suuzan. Karena itu bukan salat. Yang aku heran itu setiap tahun itu tradisi ini terulang setiap Ramadan. Menjadi sebuah kebiasaan. Yang seharusnya menjalani kebiasaan agama atau kebiasaan pribadi. Dan kenapa itu hal menjadi betul-betul sesuatu yang kebiasaan, menjadi tradisi? Kenapa? Aku heran ini. Ada yang bisa jawab? Kenapa ketika masuk Ramadan tetap menjalankan 23 rakaat tapi dengan cara cepat?
aku heran belum menemukan jawabannya. Ada apa dengan 23 rakaat harus selesai cepat? Dan ini khusus di bulan Ramadan. Aku sangat kagumi ketika mendengar seorang imam. Begitu maju imam tarawih, rakaat pertama, Allahu Akbar. Masya Allah, kepanjangan takbirnya. Saya sudah alhamdulillah, pasti nikmat. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. Saya kaget. Barusan sudah enak. Kenapa ini cepat-cepat? Makanya saya ingat di masa ketika saya di salah satu kampung, ada seorang bapa di samping saya. Saya datang ke masjid, sudah mereka mulai tarawih. Yang aku kasihan bapa di sebelah saya, barangkali usia 80-90. Gerakannya tidak sama seperti kita. Kan kita masih muda, masih bisa mengejar imam. Habis bacaannya imam, saya tidak bisa mendengar kecuali ujung ayat. Oh, ini Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. An-Na'im, An-Na'im, An-Na'im. Apa? Alhaakum at-takatsur. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya masih ikut. Yang saya kasihan bapa yang di samping saya ini. Begitu imam rukuk, bapa kan pelan-pelan, kan begal badannya, sudah tua, fisiknya tak kuat, turun pelan-pelan. Imam sudah sami Allahu liman hamidah. Bapa sudah berdiri lagi, dah jadi rukuk bapa. Bas begitu sujud, kita semua turun sujud. Bapa saya lihat pelan-pelan sambil batu-batu. Turun. Begitu kita dia sudah mau nyampe, imam sudah rakaat kedua. Bapa malah berdiri lagi, dah jadi sujud. Astaghfirullahaladzim, kasihan bapa, dah jadi ruku, dah jadi sujud. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya, Pak, kita pulang aja deh. Mendingan salat tarawih di rumah sendiri. Itu bukan salat tarawih. Ramadan cuma berapa kita namukan Ramadan? Orang yang sudah wafat, kalau kita boleh berbicara dan dengar bisikan apa yang mereka bisa jawab. Wallahi, semua orang yang sudah mati berkeinginan kembali ke dunia untuk menikmati bulan Ramadan. Mereka ingin menikmati bulan Ramadan, menikmati tarawih, menikmati suasana buka puasa bersama, bagi-bagi sahur dan aktivitas yang lain. Ini kesempatan kita masih diberi oleh Allah umur, sehat wal afiat, maksimalkan. Tidak semestinya 23, mau 11 boleh, mau 23 boleh, mau seberapa pun tarawihnya, mau salat tahajud di rumahnya boleh. Ulama sudah menjelaskan jumlah salat malam atau tarawih yang paling sedikit 2 rakaat, yang paling banyak tidak ada batasnya. Jadi kalau kita 2 rakaat, 4 rakaat tutup witir sah. 8 rakaat tutup witir sah. 10 rakaat tutup witir sah, tidak ada masalah. Tidak harus 11 atau 23. Intinya bukan jumlahnya, tetapi cara melaksanakannya. Apalagi kalau bacaannya imam bagus, fasih, jelas hurufnya. Saya yakin bagi jamaah yang awam, yang datang setiap Ramadan, setiap malam ikut salat tarawih, dia belum bisa baca Quran, tapi dia mendengar baca imam selama 30 malam, dia pasti bakal belajar Al-Quran. Karena bacaan imam bagus. Kalau tidak dapat manfaat mengikuti salat tarawih di belakang imam yang bacaannya fasih selama 30 hari, anda cuma dapat benarkan bacaan Al-Fatihah, wallahi nikmat. Syukur. Selama 30 malam anda cuma dapat membenarkan bacaan Fatihahmu, sudah luar biasa. Tidak usah bicara ayat yang lain, hanya Al-Fatihah saja. Kenapa? Tidak sah salat kita tanpa Al-Fatihah. Kata Imam Nawawi, di dalam surat Al-Fatihah ada 14 tasdid. Ada 14
tasdid, hurufnya yang ditekan, ada 14. Tertinggal satu, batal salatnya. Dan Imam Nawawi berikut mazhab Syafi'i. Makanya jamaah sekalian, wajib hukumnya belajar Al-Fatihah, bukan sunnah. Wajib hukumnya belajar surat Al-Fatihah. Berbaiki, benarkan bacaanmu. Karena tergantung Fatihahnya, itu salatnya sah atau tidak. Itu tergantung Al-Fatihah. Makanya saya harap mulai dari hari ini, Anda semua bersungguh-sungguh belajar surat Al-Fatihah. Jangan Anda targetnya mau hafal 30 juz. 30 juz Anda hafal, tapi tidak benar surat Al-Fatihah, sia-sia. Tidak ada manfaat. Karena Anda baca surat Al-Fatihah, tidak baca ayat yang lain sama sekali, masih tetap sah salatnya. Karena surat Al-Fatihah tidak bisa diganti. Kalau Anda lupa baca selain surat Al-Fatihah, ada istilah lupa salah satu kewajiban, bisa diganti dengan sujud sahwi. Misal, rakaat pertama baca Al-Fatihah, itu rukun. Lanjut benar baca ayat pendek, Anda tidak sadar, habis waladhalin amin, hup, Allahu Akbar, lupa baca ayat, itu diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau di salat wajib. Tapi kalau di salat sunnah, tidak ada wajib atau rukun selain suratul Fatihah. Jadi Anda kalau salat sunnah cuma suratul Fatihah, kemudian takbir, rakaat yang kedua suratul Fatihah, dan kemudian langsung ruku', sah salatnya. Tidak apa-apa. Tidak harus baca surah-surah yang lain. Itu di salat sunnah. Tapi kalau di salat wajib, hukumnya baca Al-Fatihah rukun, hukum baca surah yang lain wajib. Kalau terlupa, diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi dua kali sebelum salam. Habis tahiyat, sujud dua kali, kemudian langsung habis itu salam. Dan habis sujud sahwi tidak bagi tahiyat lagi. Sudah cukup tahiyat yang Anda baca. Makanya kembali lagi jemaah sekalian, umur bukan berapa usianya, tapi apa isinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ni'mal abdu salih man tala umur wa hasun amalu. Sebaik-baik hamba yang salih, yang panjang usianya, tapi baik amalannya. Rasulullah SAW punya kebiasaan puasa Syaban full. Sambil kata Siti Aisyah, tidak pernah aku melihat Rasulullah puasa satu bulan penuh selain bulan Ramadan sebagaimana di bulan Syaban. Penuh ni Rasulullah SAW. Bukan nisfu. Setiap datangnya Syaban ditanya nisfunya. Mana nisfu Syaban? Nisfu, nisfu, nisfu. Full Ramadan Syaban. Puasa aja. Di awal boleh, di tengahan boleh, di akhir boleh. Yang tidak boleh, yang tidak pernah puasa Syaban, pas begitu berakhir, mau mendekati Ramadan, seminggu terakhir atau 10 hari terakhir, itu ada sebagian ulama berkata makruh. Kalau sudah 22 hari terakhir bulan Syaban, Anda tidak pernah ada puasa sebelumnya, itu dianggap oleh ulama haram. Apalagi kalau sudah jatuhnya di hari keraguan. Hari ragu-ragu, kemungkinan ini bisa hari terakhir, kemungkinan bisa masuk Ramadan, isbat Ramadan. Termasuk ibu-ibu dan jamaah sekalian yang masih punya hutang, segera lunasi hutangnya. Jangan begitu sudah mendekat puasa, Anda punya hutang 7 hari, tersisa bulan Ramadan 5 hari. Syekh, apa? Aku punya hutang 7 hari, sedangkan yang tersisa bulan Ramadan itu tinggal 5 hari lagi mau masuk Ramadan. Aduh, 1 tahun tidak pernah tanya. Begitu sudah mepet baru cari jawabannya. Itu karena hukuman nanti. Tetap diganti puasa yang dari tahun yang lalu. Tetap bayar hutangnya dan karena denda setiap hari karena fidyah. Jadi seandainya Anda masih punya hutang dan masuk Ramadan, Anda belum lunasi, tetap hutang itu terbawa nanti. Pas habis Ramadan, Anda punya kewajiban bayar hutang. Tapi karena Anda tunda, undurkan, mundurkan sampai masuk Ramadan, Anda punya kena denda. Ditambah lagi,
bukan hanya bayar dengan puasa ganti puasa, tapi ada lagi namanya fidyah. Satu hari satu orang miskin diberikan kecukupan makanan. Makanya kembali lagi, yang punya hutang segera lunasi hutangnya. Masih ada kurang lebih 15 atau 16 hari. Jangan sia-siakan umurmu. Yang kedua, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, wa an shababihi fi ma ablah. Usia mudamu, apa yang kamu berjuangkan? Apa yang kamu lakukan? Pertanyaan saya kepada jamaah, usia muda apakah bukan usia dari umur? Bukan sesuatu dari umur? Usia muda bukan sebagian dari umur? Dari total umur bukan? Dari total umur. Tapi kenapa Allah bertanya soal umur secara total dan ditanya lagi soal usia mudamu? Kenapa? Padahal kan sudah cukup Allah tanya tandan umurmu, ditanya lagi tandan usia mudamu. Kenapa dua kali ditanya? Allah tidak mencukupi dengan pertanyaan umur, total umur kita, tapi Allah menambahkan lagi, itu menjadi beban bagi seorang pemuda. Allah bukan akan tanya total usia umurmu, tapi akan Allah tambah lagi pertanyaannya, apa yang kamu lakukan di usia mudamu? Usia muda itu sangat, menurut saya sangat sensitif. Anak muda yang taat, istiqomah, di sisi Allah lebih baik daripada yang tua yang taat. Sekali lagi, dan yang tua-tua jangan tersinggung ya. Yang muda yang taat, istiqomah, di sisi Allah lebih mulia daripada yang tua yang taat. Sama-sama taat, tapi kenapa yang muda lebih mulia? Karena godaannya lebih besar. Kalau yang tua apa yang mau digoda? Habis sudah. Tidak ada fisik, tidak ada tenaga, tidak ada apa. Kalau yang muda banyak godaannya. Pandangan matanya, telinganya, hawa nafsunya, sahwatnya, fitnah sana sini. Mudah digoda mudah, anak muda. Makanya Allah berikan kemuliaan. Bahkan salah satu hadis yang sahih, di hari kiamat, semua di bawah matahari. Cuma 7 golongan yang di bawah naungan Allah. Di antaranya, وَشَابٌ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ, seorang pemuda yang menjaga diri dalam bertaat kepada Allah. Dia dapat keistimewaan di hari kiamat bersama pemimpin yang adil, bersama seorang laki-laki yang tergantung dengan masjid berapapun usianya, ditambah lagi seorang pemuda yang bisa menjaga diri dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca sejarah ulama, semua para berjuang untuk agama, semuanya muda. Tak ada yang tua. Bilal ibn Rabah, seorang pemuda. Abdullah ibn Mas'ud, penghafal Al-Quran, seorang pemuda. Abdullah ibn Umar, seorang pemuda. Dan banyak yang lain. Muhammadul Fatih, yang membebaskan Konstantinia dan memperjuangkan Islam, menjadi panglima, masih di bawah usia 21 tahun. Dan banyak sejarah-sejarah. Imam Syafi'i masih sangat muda. Bahkan meninggal dunia masih dalam keadaan masih sangat muda. Belum sampai usia 50-an tahun. Dan banyak yang lain. Makanya pengaruh dah bahkan taruhan besar bagi umat Islam itu tergantung pemuda. Kalau pemuda yang suka memakmurkan masjid, mencintai Al-Quran, dan dia bisa menjaga diri, dan dia bisa berbakti baik sama orang tuanya, dan selalu menjadikan target utama ridha Allah, wallahi Indonesia makmur. Kalau pemudanya jauh dari masjid, sibuk hanya bacaan, dan dia meninggalkan salatnya, jauh dari hal-hal yang baik, justru dia jatuh dalam narkoba dan berkali macam-macam dosa dan maksiat, hancurlah negeri Indonesia.
Indonesia tergantung pemuda. Maaf, bukan tergantung para tua. Tergantung pemuda. Makanya saya bahagia sekali ketika kemarin tanggal 17 April, saya bahagia sekali ketika melihat semua pemuda-pemuda ikut nyoblos di TPS. Walaupun kita belum lihat hasilnya, tapi sabar. Sabar. Ini ujian. Jangan ada orang terlalu muda diadu domba. Sabar. Apapun keputusannya, kita tunggu. Keputusan yang resmi dari KPU. Keputusannya benar, tidak benar, serahkan kepada Allah. Hati-hati, jangan terlalu mudah diadu fitnah. Sama-sama Muslim. Jangan kita diadu domba di antara kita sesama. Bahaya sekali kalau terjadi konflik gara-gara pemilu dan kepentingan politik. Silakan lihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Semua kejadian di Timur Tengah, awal langkah kejadian itu gara-gara kepentingan politik. Yang menjadi korban, rakyat. Orang politisi hidup di negeri Eropa. Nikmat, senang, bahagia, semuanya serba ada. Mereka tidak bahaya. Tapi yang bahaya rakyat. Yaman, Suriah, Irak. Dari tahun 90 sampai sekarang Irak tidak bisa aman. Ada orang bawa berita, itu Irak saudara dan mereka perang saudara antara Sunnah dan Syiah. Bohong, tak benar. Ratusan tahun mereka hidup damai antara Sunnah dan Syiah. Tidak pernah bermasalah. Tapi karena langkah awal kepentingan politik, lama-lama terpengaruhi dengan perbedaan aliran dan berbeda pendapat. Kalau sudah kita menjadi korban dan terpengaruhi demi kepentingan politik, mudah diadu domba, besok-besok akan terjadi perang antara Sunni sama Syiah di Indonesia. Besok lagi akan terjadi antara aliran-aliran yang lain sama golongan-golongan yang lain. Bisa terjadi perpecahan belah. Itu yang diinginkan oleh musuh Islam. Jangan diberikan kesempatan. Terjadi ujian, memang kita menghadapi ujian. Bukan hanya umat Islam di Indonesia. Di Palestina sudah 60-an, bahkan sudah sampai 70 tahun mereka menghadapi ujian. Tapi kekuatan sabar luar biasa. Tak pernah putus asa. Biarpun mereka tidak bersenjata, tidak punya apa-apa melawan musuhnya Israel. Tapi mereka tetap tidak pernah putus asa. Tidak pernah berserah. Mereka tetap berjuang. Mencintai Masjidul Aqsa. Saya merasakan perjuangan pemuda ketika saya ke sana, ke Masjidul Aqsa. Makanya jemaah sekalian, kita bisa memperjuangkan, tapi tambah membuat permusuhan. Kita masih bisa bertahan. Dan insya Allah ada jalan keluar dari segala kesusahan. Dan Allah tidak mungkin membiarkan kezaliman terjadi. Kalau kita merasa terzalimi, tidak apa-apa, tunggu. Tunggu. Dan kita harus belajar saling menghormati. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Doa, memohon pertolongan dari Allah. Biar Allah yang memilih mana yang terbaik. Ya Allah, kami sudah berusaha, kami sudah berikhtiar. Pimpinlah kami, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang takwa, yang adil, yang amanah, yang mencintai agamamu, yang mencintai ulama, yang bisa melayani rakyat dengan ikhlas. Itu doa kita. Kalau boleh setiap tahajud, setiap sujud, habis duha, habis salat wajib, terus doa seperti itu. Saya punya kebiasaan ketika menajak jamaah umrah, saya haruskan kepada semua jamaah ketika kami tawaf maupun sa'i, wajib paling tidak satu kali tawaf, satu kali sa'i, khusus doakan Indonesia. Karena Indonesia apalagi saat ini sangat membutuhkan doa kita. Sebagaimana kita berduli kepada saudara kita Palestina dan kita bantu, kita mendoakan. Kalau Indonesia tidak perlu bantuan dana, tapi butuh doa kita. Makanya jangan pelit untuk mendoakan negeri kita Indonesia. Faham? Yang ketiga, wa an ilmihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Pertanyaan yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah, hartamu
dari mana dan ke mana. Oh, bahaya ini. Kadang-kadang ada orang sumber dananya halal, tapi pengeluarannya bebas. Semuanya boleh. Itu pertanggungjawabannya. Akan ditanya oleh Allah, dari mana dan ke mana. Allah sudah kasih kan? Itu dari mana datang? Anda harus memberi jawaban yang benar. Dan ke mana Anda infakkan? Dan ingat, halaluha hisab wa haramuha azab. Harta yang halal bakal dihisab. Sekarang banyak orang salah faham. Orang fikir kalau ada harta yang haram akan dihisab oleh Allah. Tidak. Yang dihisab bukan yang haram, tapi yang halal. Dari mana dan ke mana. Terus yang haram gimana? Napain? Diazab. Anda sudah tahu itu haram, tapi Anda lakukan, Allah tak perlu tanya lagi kenapa Anda lakukan. Lepas langsung diazab. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Oleh karena itu bahagia, kata Rasulullah SAW, seorang yang mulia, yang Allah berikan kekayaan, diberikan kemampuan, tapi dia bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ni'mal malus salih indal abdi salih. Sebaik-baik harta yang halal di tangan hamba yang salih. Itu termasuk harta yang terbaik. Kenapa yang terbaik di tangan orang yang salih? Karena orang salih tidak mungkin salah guna. Dia sudah jaga sumber, dia juga pengeluarannya jelas. Untuk kebutuhan keluarga, tidak mubazir, tidak berlebihan. Katanya halal, berarti bebas belanja. Tidak bebas. Islam tidak menganjurkan seperti itu. Anda boleh ambil kebutuhanmu, tapi jangan berlebihan. Mohon maaf juga sekarang tanya ibu, tanya diri sendiri masing-masing. Berapa macam baju di lemari kita? Sudah, mohon maaf, tidak usah bahas yang lalu. Terlanjur belanja karena ibu merasa tidak tega, merasa keberatan kalau setiap acara itu-itu aja yang dipakai. Pagi acara, besok, siang pulang ganti. Siang malam ada acara lagi, ganti lagi. Karena merasa malu. Apalagi kalau ketahuan, bukan yang tadi pagi bagi ini ya. Oh, tidak ada, beda warna. Memang sama model, tapi beda warna. Malu karena orang-orang itu. Apain aku? Makanya, udahlah, terlanjur. Itu memang mohon maaf kebiasaan wanita. Tapi saya usulkan, baju-baju yang sudah lama tidak dipakai, napain simpan? Sudah, bebaskan, infakkan, sedekahkan. Saya kemarin bermusyawarah dengan tim-tim yayasan kami untuk membuat satu lembaga khusus yang punya pakaian-pakaian yang sudah lama tidak dipakai. Apapun, boleh alat, apa meja, sofa, apa saja yang di rumah, karpet, yang bukannya sesuatu yang tak pernah dipakai. Apa namanya, barang makanan, piring, sendok, apa saja. InsyaAllah kami bisa ditarik dan dikawal dan dikelola lagi, dikelola ulang, termasuk baju-baju. Kalau ada yang robek, ada yang ini, kita bisa jahit, kita bisa perbaiki, dan kita sedekahkan. Bisa di dalam negeri dan bisa di luar negeri. Alhamdulillah program ini berjalan di kota Madinah. Alhamdulillah tidak ada lagi mubazir yang buang baju sia-sia. Semuanya bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan terwujud program ini agar ibu-ibu tidak terbeban. Ada kelebihan, mau pindah rumah. Biasanya kalau pindah, apalagi kalau orang kaya. Pindah rumah, mana barang-barang dibawa lagi? Barang-barang besi yang baru-baru semua. Terus yang tersisa kemana? Dibuang. Atau tidak tahu kemananya. Udah, kita yang ambil, kita yang kelola. Yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Dan kita hantarkan kepada warga-warga yang miskin yang mereka tidak punya apa-apa. Setuju? Yang terakhir, yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah akan tanya terhadap ilmumu, apa yang kamu lakukan. Jadi jemaah sekalian, intinya bukan berapa banyak ilmumu, tapi berapa yang Anda amalkan. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak belajar. Belajar dan amalkan. Walaupun Anda belajar cuman sedikit, itu jauh lebih baik daripada Anda banyak belajar tapi tidak sempat menamalkan.
Belajar amal, belajar amal. Dan ilmu yang bermanfaat yang diikuti dengan amalun salih. Ada orang Masya Allah semangat, ke sana belajar, sana belajar, sana belajar. Tapi tidak pernah menamalkan. Dikasih amalan zikir, wirid tidak diamalkan. Ditambah lagi amalan yang kedua tidak diamalkan. Akhirnya terbeban, banyak amalan belum ditunaikan. Itu menjadi beban. Nanti di hari kiamat, Allah akan tanya, sudah berapa lama kamu belajar? Sudah berapa banyak ilmumu? Apa yang kamu amalkan? Oleh karena itu jemaah sekalian, tolong jaga. Boleh anda belajar, tapi anda amalkan. Kalau ada orang berkata, daripada saya salah, ya udah tidak usah belajar. Bahaya lagi. Ada orang berkata, daripada saya perlumpun dan bisa menamalkan, mendingan saya tidak usah banyak belajar. Udahlah, biar saya tunaikan dulu yang sudah saya belajari. Tidak. Tetap anda belajar dan menamalkan sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Walaupun anda belum tunaikan seluruh amalannya, tidak apa-apa. Tapi anda sudah ada niat, anda sudah ikhtiar, anda sudah tunjukkan yang terbaik, tapi kemampuannya memang sampai segini. Kemampuannya memang terbatas. Tidak apa-apa. Allah melihat anda sudah bersungguh-sungguh untuk menamalkan apa yang anda belajari. Oleh karena itu, saya kasih satu amalan. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Sedekah subuh. Sedekah subuh, kenapa saya berkata sedekah subuh? Bukan berarti tidak boleh sedekah di waktu yang lain. Semua sedekah boleh. Di setiap waktu dan setiap saat. Hari Jumat maupun selain hari Jumat. Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya. Tapi kata Rasulullah SAW. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat. Tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ati munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan, tidak salat, sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini masing-masing bikin kotak amal atau botol atau kaleng, simpan di rumah. Setiap habis salat subuh, sebelum beraktivitas, isi sedekahnya. Apalagi kalau sedekah itu disertai doa. Begitu anda sedekah, sebutkan hajatmu. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, ya Allah, saya ingin nikah. Mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh doa, tidak apa-apa. Ada yang sedang melamar kerjaan. Anda isi, wallahi dahsyat, amalan ini wallahi dahsyat. Manfaatnya banyak. Untuk menyembuh penyakit, menabulkan hajat, memudahkan urusan. Dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini, semua alhamdulillah berhasil mendapatkan hajatnya. Begitu anda isi, doa. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mudahkan lamaran kerjaan saya. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Kalau ada yang merasa dirinya suka marah, suka emosi, ya Allah, dengan berkah sedekah ini, tenangkan hati dan jiwa saya, agar tidak emosi lagi. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, karuniai kepada aku anak penghafal Al-Quran. Bu, jemaah sekalian, saya berkeluarga 12 bersaudara timnas, dan kami sudah memang sudah disusun satu lusin. 12 ini mempersiapkan kalau timnas kita belum mampu membawa juara, insyaallah kami sekeluarga siap mengganti timnas. Alhamdulillah, dari saudara saya 12 ini 10 menghafal Al-Quran. Tapi orang tua saya awam, percaya enggak? Orang tua saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz. Ayah saya belajar kelas 3 SD. Ibu saya tidak pernah masuk sekolah sama sekali. Sampai usia 40 tahun masih buta huruf, tidak bisa baca Quran. Tapi Allah berikan karunia keturunan penghafal Al-Quran. Berkat apa? Salat mereka dan sedekah mereka, termasuk doa. Itu perjuangan mereka. Alhamdulillah, sekarang ayah saya, ibu saya penghafal Al-Quran, yang jadi gurunya anaknya sendiri. Sekarang di Indonesia saya bawa 5 adik saya. Dan ditugaskan menjadi imam tarawih. Saya bawa mereka pindah dari Arab kemari.
Ada lima. Yang perempuan sudah dinikahkan sama orang Indonesia, orang Jakarta. Dan saya dorong adik saya yang perempuan untuk menghafalkan suaminya biar jadi penghafal Quran. Yang empat laki-laki, ada yang dua bawa istrinya masing-masing dari Arab, yang dua lagi saya nikahkan di Indonesia sama orang Indonesia. Ada satu sama orang Sunda, satu sama orang Lombok. Jangan khawatir Bu, masih ada lagi, masih ada lagi. Bahkan saya dorong adik-adik saya semua wajib nikah empat. Masing-masing empat istri. Kenapa? Supaya banyak keturunan. Kalau bisa setiap satu istri 12, satu lusin, satu lusin, satu lusin. Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena kita punya perjuangan yang masih panjang. Cita-cita saya mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Ketika saya datangkan adik saya tugaskan sama mereka dan tegas. Kalau kalian datang hanya mau berhiburan, pulang. Kalian di sini untuk bersama-sama memperjuangkan untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan Alhamdulillah program ini sudah jalan. Dan kita terus memperjuangkan. Dan saya harap semua jemaah insyaAllah berkenan terlibat dalam program ini. Cita-cita saya, semua masjid se-Indonesia insyaAllah diimami imam penghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan lebih hebat lagi cita-cita saya, insyaAllah saya yakin akan terjadi. InsyaAllah demikian hari, di waktu yang Allah insyaAllah tentukan, insyaAllah presiden kita penghafal Al-Quran. Coba, ya Allah rasanya enak. Langsung diumumkan di Masjid Istiqlal. Khatib dan imam salat Idul Fitri penghafal Al-Quran 30 juz presiden Republik Indonesia. Oh, mantap. Imam salat Idul Adha presiden kita. Salat Jumat khatib dan imam presiden kita. Tidak perlu ganti imam. Sudah tidak perlu ganti imam, subhanallah, luar biasa. Coba saya kagumi ketika membaca dan melihat YouTube-nya presiden Erdogan Turki. Walaupun beliau bukan penghafal Al-Quran, tapi murattal bacaannya beliau masya Allah. Mana ada sekarang presiden di dunia Islam sebagaimana bacaannya yang benar. Ini sudah saatnya, tapi bukan sekarang ya, nanti maksud saya sabar dulu. Nanti jadi kacau nanti semua. Nah, sabar dulu. Insyaallah ada waktunya. Insyaallah. Mulai dari sekarang kita ayo bersama-sama mempersiapkan untuk kalau Anda gagal menjadi penghafal Al-Qur'an, jangan gagal anakmu, cucumu, generasi yang ini semua. Kita melihat, saya bangga, kenapa saya semangat untuk mencetak 1 juta penghafal Quran, itu berkatnya acara Hafiz Indonesia. Nontonkan acara Hafiz Indonesia? Nangis ya? Habis tisu kan? Tahu enggak salah satu karunia Allah untuk Indonesia? Ada teman saya berusaha punya TV di Arab. Beliau ingin membuka dan membuat acara Hafiz Indonesia versi Arab. Tapi gagal. Kenapa? Karena tidak menemukan jumlah yang banyak penghafal Al-Quran di bawah usia 10 tahun. Hanya Indonesia saja. Malaysia kalah. Indonesia saja. Di bawah 10 tahun. Dan sayang sekali memang Anda yang nonton acara Hafiz Indonesia, Anda nonton acara yang sudah jadi. Tapi Anda belum tahu apa yang kami berjuangkan di belakang layar. Sebelum acara Hafiz Indonesia, 4 bulan bekerja keras. Sambil tim turun ke lapangan, ke desa-desa, kampung-kampung, ke pulau-pulau untuk menumpulkan dan mendatangkan, menghadirkan para penghafal Al-Quran. Ketika dibawa di Jakarta, 2 bulan berturut-turut kami didik mereka. Yang awalnya pemalu, awalnya ada yang mohon maaf, kencing di celananya sendiri. Saking tidak berani, takut. Alhamdulillah sekarang menjadi mereka pemberani. Bahkan mereka berlumba-lumba azan subuh. Mereka berlumba-lumba membangunkan sesama saudaranya. Sama-sama tertib, makan. Kita menghadirkan doktor kesehatan. Kita menghadirkan doktor psikologi jiwa. Untuk menjaga perasaan mereka selama 2 bulan. Didampingi kadang-kadang ibu mereka. Didampingi kadang-kadang ayah-ayah mereka. Dan semua rata-rata sepakat orang tua mereka. Tidak pernah kami merasakan bangga memiliki anak. Sebagaimana kami melihat perjuangan di Hafiz Indonesia. Dan Alhamdulillah begitu selesai acara Hafiz Indonesia,
Kami tidak tinggalkan mereka. Kami terus kawal, kami terus pimpin. Dan alhamdulillah mereka di kampung masing-masing sudah membangun rumah tahfiz. Ada yang membangun pesantren untuk mencetak dan melahirkan jumlah yang banyak penghafal Al-Quran. Dan ini perjuangan luar biasa. Tidak mudah. Berapa biaya yang dikeluarkan. Dan mohon maaf, belum ada sponsor yang bisa mensponsori kita dan membayar full untuk kita. Kita terus bekerja keras. Dan alhamdulillah masih Allah hantarkan kepada kita orang yang dermawan, orang yang baik, yang berduli dengan dan mencintai Al-Quran. Allah anugerahkan. Wallahi menurut saya, saat ini, zaman ini, sedekah yang terbaik dan yang termulia, semua apapun yang terkait dengan Al-Quran, itulah yang termulia. Makanya boleh anda ketika anda bersedekah, jangan lupa disertai doa. Di antaranya, anugerahkan ya Allah Indonesia menjadi negara Al-Quran. Tapi tolong fokus. Kalau anda isi sedekahnya, tolong disesuaikan. Jangan isi sedekahnya koin, teng. Tapi doanya sampai terbit matahari. Dah ada malunya. Kata Allah, koin-koin aja sedekahnya, doanya dah habis-habis. Hajatnya panjang, lebar. Malu kita sama. Bukan Allah tidak bisa. Allah maha bisa menabulkan hajat. Tapi kita malu sama Allah. Kok cuma bikin teng, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjang. Fokus. Kalau usulan saya, satu sedekah, satu hajat. Satu sedekah, satu hajat. Dan insya Allah akan anda melihat manfaatnya.